Amerika Serikat menyebut pengiriman rudal balistik Iran ke Rusia akan mengundang konsekuensi serius. Peringatan ini dikeluarkan pada Senin 9 September meski Iran sudah memberikan bantahan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, bersikeras bahwa Iran telah ikut campur perang Rusia dan Ukraina. Menurutnya, setiap pengiriman rudal ke Rusia akan meningkatkan dukungan negara tersebut terhadap Moskow. Patel tidak menjelaskan tindakan apa yang akan diambil Amerika untuk menanggapi hal itu. Namun ia menyebut konsekuensinya sangat serius. Sementara itu, Iran sudah berulang kali membantah isu bahwa negaranya memasok rudal balistik ke Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, dalam keterangan terbarunya mengatakan, sikap Iran tidak berubah. Pihaknya tidak akan mencampuri konflik antara Rusia dan Ukraina yang kini masih berlangsung. Kanani mengatakan tuduhan yang dibuat negara-negara Barat didorong oleh motif politik dan sama sekali tidak berdasar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.